hypnotized by the way she moves. And she started dancing, sexual momentum. Nasty but she fancy, Mona Lisa masterpiece. Di awal video sudah saya spill gimana cara buat foto jadi video untuk jadi konten Shopee affiliate. Yang pertama silakan masuk ke Shopee, kemudian cari foto produknya, lalu kita download. Di sini saya contohkan adalah gantungan kunci. Yang pertama cari gantungan kunci, kalau udah ketemu silakan di download aja 4-6 foto. Kalau di sini saya pilih yang minion, kemudian saya akan download dua tipe, yaitu foto gantungan yang banyak sama satu gantungan aja. Kalau udah di download jangan lupa klik favorit atau tanda love pada produk tersebut. Nah, kalau udah langsung aja masuk ke CapCut, lalu cari konten ataupun template spill produk. Di situ nanti akan banyak sekali template yang bisa kita pakai. Silakan pakai template yang cocok sama produk kamu atau template yang kamu sukai. Konten yang cepat naik di Shopee Video itu adalah konten original, yaitu kita tag sendiri, kita edit sendiri, dan foto ataupun video itu asli bawaan dari HP. Tapi misalkan nggak punya sampel, bisa pakai cara ini. Cara ini mudah banget. Kalau udah nemu templatenya, silahkan dipakai. Kemudian bisa diganti tulisannya dan juga untuk atur posisi fotonya mau seperti apa. Kalau udah diekspor langsung balik ke Shopee, kita masuk ke Shopee Video, kemudian tinggal di-upload aja konten yang udah jadi. Di sini teman-teman bebas mau ganti sound ataupun pakai sound yang bawaan dari template. Kemudian setelah itu klik lanjutkan, dan di sini silahkan tambahkan keterangan atau deskripsi. Terlebih dahulu kita tambahkan gantungan kuncinya dulu. Kita klik yang favorit saya, nanti tinggal ditulis aja nama produknya. Kalau udah, klik tambahkan. Di sini teman-teman bebas mau pakai stick atau enggak. Cuman di sini saya mau tes kalau enggak pakai stick itu videonya naik apa tidak. Oke, di sini udah jadi dan silahkan teman-teman bisa dipraktekkan cara ini. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.